Ya si Epet itu punya dendam sama kita guys, makanya kayak dia main HP. HP 3 selain kangkung WM kok bapak yang enak mas? Lancer, Mia Lancer tuh paling ngeri. Wrestler juga bisa. Nah Rana wongnya bakal kalah meneh kuwi lho. Makanya. Tahan Mia mas. Buat apa ditahan Mia? Cok aku main Austus 3 lupa lo aku lo. Alah yang tak ingin lagi ya wes lah ya. Lali aku cok main Austus 3 lagi. Asli lali. Dong ora lali aku mas. Lali mas sumpah. Nah. Pakai Mia nih mas. Lupa cok aku pakai Austus 3 guys. Kasih kena AB ya. Kita kan bayati nih. Kasih lah stack AB guys. Lumayan pol-pol lah. Kita pantau dulu yang open banyak apa enggak. Saya open banyak kita main open gitu aja. Kalau saya open banyak kita ikut open, kalau enggak ya wes. Pantau dulu guys. Saya open wagi ya. No, 1 2 3 4 ya is, kita ikut open aja. Timbang apa mas? Timbang resiko ya toh. Sontoloyo wong-wong emang jon-jon. Timbang resiko ya udah open sekalian ya. Daripada reset ya toh. Berarti aku baru dapat 145 ya 5 star tuh. Tapi kan etis aku dapat MC itu pasti gitu loh, Astro dapat. Daripada kita open misal ke reset MC-nya juga random. Nah, mending gini guys, kelar ini baru masuk hero lagi nggak apa-apa. Austus berapa mas? Kok beda Austus 3 mas? Kita Austus yang asli itu ada yang gentong. Rozi. Oh, aku udah lawan Rozi ya. Austus yang asli itu ada yang gentongnya guys ya. Aman. Kiu. Lumayan sih popol B2 sih harus ya. Baru dapat 10 shard ya kita ya. Kena itu empase ya guys ya. Mainnya pulang dia kan. Winter. Aduh winter apa imo ya, imo tuh buat cari shard bagus aturan. Kayak item bagus semua, ada winter, ada dragon, ada starfall. Tapi kelar monster sih. Pecah gentongnya juga guys. Si Epet kena jenjen, kita pantau ya. Kena berapa dia si jenjen ini guys. Walah jeru kamu. Meledak. Alah. Kena berapa mas? Pantau dari sini aja guys. 41 walah. 41 bola. Gini doang kan aman ya harusnya ya, cuma aku nggak masuk. Oke. Popol sob 3 gitu tapi buat apa? Dapat sun kah? Dapat sun tak bisa kabel. Summoner kok mas. Berarti aku masuk ke popol yang atuh aja kali ya. Kalau nah, gastro tipis-tipis ya tuh. Enggak usah deh. Ini aja tuh popol yang ngatu ini kelar lagi absolut ya tuh popol B2 dah nggak apa dah guys aman harusnya ya kita nggak nyala ke Astro nyala deh Astro nih durududududud lanjut 2 flicker jo ngawur banget nih. Ya kentong emas ya. Kelar ini baru kita pecahkan ya. Baru kita pecahke. Nyala ke mistik burau, nyala ke mage, hypernoded. Nah, nice sih. Harusnya ya. Model B2, retail 2, cakep ini. Retail nggak perlu sih guys. Premi client, only expansion udah gak bakal tertolak ya. Lariknya aku langsung absolut 7 nyala ke semua retail B2 blessing Astro bro sana Astro langsung ya aku ya kan gak penting nih ya kan kita tuh ambil hero way guys pokoknya ya kan ini kan gak penting nih nyala ke magi dulu ya kan itu juga gak penting nih cow ya kan kadang-kadang bisa jadi penting tuh guys. Lariknya absolut 7 pecah gentong ya aku jaga-jaga dapat sunokong ya guys. Siapa tahu iso kita semua nerpidang ketiga semua kan ya.
Rose gold. Oke lah, rose gold lah ya. Ada Lunox, Sunokong dapat tiba-tiba pas Sunokong anjrot. Fixiki dapat Suniki. Setelah masuk ke hero sembarang aja guys, intinya mah modal PDW 4 iki ya, sebenarnya rada penting update sih guys. Summoner full aja lah guys ya. Coba lah ya, gini ya. Masa kalah cu, Vexana itu sempat summoner. Ini pertama sih pecah gentong pakai summoner full sih. Cuma lawannya Brody langsungan, Sontoloyo. Kita rusuh banget sih ini guys. Rusuh gue banget sih, aman ya, pecah ya. Anjir rusuh banget. Kamu kenapa surrender mas? Kemana nih ya pasti Astro, entah pecah apa baru kita gas. Jaga-jaga deh kalau dapat ekord ya. Transisi lagi nih kita nih. Ambil dulu guys, kan gak tahu keluarnya apa nih ya gen. Telolatik cu. Jadi sementara cari taksel lah ya. Gatot Subroto nih guys, kasih lah hyper lah ya. 4 summoner apa-apa lah. Buat farming ya toh, enggak apa-apa. It's okay ya. Gue kenapa gabut B2 GTB, yang penting tadi menang pecah dulu, guys. Berarti kita main Gatot aja. Mestinya ini udah okay, harus ya, Gatot Astro. Nyari stack dulu. Upslot 6 Astro, bintang 3 Gatot, dun ya. Sesimpel itu, guys, gameplay Astros 3 itu. Jadi kalau udah dapet hero ini enggak usah ini, enggak usah apa namanya? Enggak usah ngeroll di bawah. Kita roll di atas, bintangnya 3 hero dun. Kupro yang ambil. Oke, boleh. Sesimpel itu loh, guys, main Alsus tuh. Sama halnya main Bas 3. Jadi kalau Bas 3 dapet hero legend ya wis. Dikombi hero legend ya, jangan malah roll di bawah. Sayang, guys, roll di bawah enggak ada hero legend. Kesalahan orang-orang main Bas juga kadang-kadang gitu juga. Dapat hero ya udah nggak usah rolling. Oke guys, ada Tante Hilda. Sungai farming nanti nih, nggak usah dah. Masih halo bolo, siapa ini? Selamat pagi mas. Yang baru join di YouTube nih jangan lupa dibantu like dulu. Yang di TikTok juga mas, tap-tap tipis-tipis sambil kali cuh. Hashtagnya baru satu guys. Rugi bang, darah 50 buat dapetin darah kelima, masih bagusan bas. Oh ngono ta? Ya sama-sama gacha sih, aku main bas pun open guys. Karena gameplay orang beda-beda, ada yang main win streak, ada yang main open, aku sering open. Karena apa, aku dapet item bagus satu, minimal ya. Just jelek-jeleknya item paling bagus lah. Ya toh. Misalnya di Facebook kan ada 8 tuh. Ya sejelek-jeleknya item ya minimal ya pilih item yang paling bagus yang ada di situ. Ngono guys. Jadi hero legend plus item bagus. Dun. Ngono lah ya, cuma ya ruginya bisa dapat Aurora, dapat ini ya sama aja. Absen belum, halo Mas Unio. No aman buktinya kita, guys. Cuma kalau enggak biasa main Lost Streak emang pusing kalian, guys. Panik-panik pasti. Piye iki? Wah, malah dak kamu. Gatot Ele Astro dun. Ah, repot iki. Oke, okay. Aku di roll bawah, aku dapat item 2 kali ya. Jadi privilege-nya ada 2. Kita bisa di fatbook itu bisa pilih item bagus 2 kali, guys. Kalau main Lost Streak lo ya. Dengan hero kita udah kuat, dapat item 2 kali, bagus. Ono co ceritanya ini, kenapa alasanku Lost Streak di awal itu ada alasannya, guys. Tidak cuma Lost Streak tok, ngono lo, Jon. Bisa nyalele langsung sih, cuma isban salah. Santai dulu kawan ya, kan. 42 upslot. Jual Kufra sih oke sih, oke sih. Kalau mau buat upset, interestku masih aman. Misal kalah, dapat start lagi lah. Kok ngecit kan mas lo? Kok ngecit? Nanti ada cheat bro di antara kita. Kehidupan indah gini. Kan rugi dia main win streak, kan nggak dapat item bagus guys. Ya lost streak dengan lebih resiko,
dapat item bagus. Ya resiko aja gameplay ini. Aduh, Gatot kacaku depan Star Volley Sontoloyo. Lompat setot. Nice. Untung gak kena Starfall ya. Stuck belum ada. Kena Starfall ya toh. Gatot tele sabar. Nyala-nyala ini cu. Mending purify sama ini dulu. Ntar kalau udah nyala ele baru kita gas. Deng berapa mas? Orang blessing loh. Nah, ini boleh ya. Nah, ini baru tak kasih elementalis. Nah, kan nice banget nih ini guys. Jadi summoner 2 IG ini nggak penting. Cuma yowes lah. Formalitas dulu. Karena Nemastro belum bisa ya kan. Nemastro belum bisa ya, kurang atu ya. Halo mas, Vesfira dilelehmu dari mana aja mas? Kabarnya gimana mas? Namanya Nemastro lah ya. 666 mas, sulit dipahami. 3 heli cukup sih kata taruh sih guys. 3 heli cukup di kata kaca. Yang penting imunnya banyak, berdamage ada. Aku biasanya dulu YouTube ya, bebas mau di mana aja. Mau di YouTube boleh, di TikTok boleh, ya toh. Bagi Bolo kata-kata buat Porto harusnya jangan sampai Maguire main, coba kesalahan fatal gitu. Ada premi wah alah alah alah. Gak usah 6 ele ya, kita buat Gatot power overload aja. Biar lompatannya kok kodok. Stag Gatot baru dapat 10. Info kapan update MC? Ntar guys, kalau season ya. Seasonnya sekitar ya 20 hari lagi. Harusnya update, nara update main ranked ya mas. Harusnya sih update ya. Karena kalau update di tengah season ya nggak umum ya toh. Umumnya season. Info dana kebaikan Kang lagi Jumat berkah bro. Info toh. Kelinci, ada mirror ya, ada buku. Duh. Buku sih bagus ya. Kelinci, mirror. Kita itu tidak boleh terlalu pede ya. Lebih baik jaga-jaga mirror daripada nggak dapet hero gitu loh guys. Jaga-jaga lebih worth it ya. No, kayak aku udah absorb lagi guys. Misal blessing. Ya misal aja loh mas. Dikasih ya terima kasih ya toh. Karena kita bermisal-misal. Kalau blessing yuk alhamdulillah gitu itu guys. Dan enggak bang, duh Nemastro ya itu. Loh, kok kurang sih toh gini Nemastro? Ini serasa summoner 4-4an ya. Nah. Bukan begitu guys, nah toh. Surokong berarti bisa lah. Info penghijauan lo minimal hijau sendiri toh guys. Hijau lo cuma 10.000 ya toh. Kelar itu sebulan mas. Mosok ya nunggu penghijauan nih mas, pelanggaran banget. Stok Gatot bro mas pula harusnya lah kita dapat tarif susok kayak 10 mas. Stok Gatot masih 10 ya. Sepoki Agus, wah masih kalah ikan anti regen guys, stacknya belum banyak soalnya guys, damage nya belum masuk ya. Nemastro kena anti regen dong, ngeri juga ya. Nggak masalah kalah ya, yang penting apa guys dapat stack ya toh. Masih kalah ya lawan itu ya, soalnya stacknya masih tipis guys. Stack ini loh, stack immortal itu masih tipis. Nggak tak pasang 4 imo cuma kok stacknya kayak orang ono gitu ya kan. Stacknya baru 15, 15 coba lah ya. Coba lagi, tak coba lagi mas. Rasa guys sunokong ya. Worth it pun enggak. Ini kan dibanteng satu nih. Luruh 5 daripada 10 mosok gak iso mas. Apa? Kalah 2 kali lagi pick pertama di bad box mas. Nah makan yuk. Kembali ke lobby biasanya mas. Tapi ngawur banget 2 kali kalah ini mas. Sekali kalah aja gak apa-apa. Ketong mas lagi.
Ya toh. Regene Gatot masih kurang ya. Stake baru 19. Iki menang iki, Jo. Menang-menang iki. Mending 6 mele. Lah aku udah ambil power overload, guys. 6 mele udah rugi aku. Soalnya aku ambil power overload. Nah, lompatannya mulai oleng, kena van ini. Ya aman, ding. Kenapa 4 sekali hilang nih van ini. Dem. Aku tuh ambil power overload setara 6 mele lah itu hitungannya, guys. Sekali si mele 80% tuh dia. Agus. Blessing gue 1 atau 2 tuh. Blessing gue nambah 1 ya. Masih bisa cari 1 lagi ya. Oke. Bisa masuk ke ntar wrestler sih, guys. Kalau enggak 6 emo sih boleh sih. Aku mah cari banteng loh, Jo. Banteng Takeshi ya, di mana tuh. Lunox jebel blessing gue apa lah. Tutor main Valley 2 bang loh tadi game sebelumnya, guys, bisa kasih main loh. Kalau enggak cek YouTube aja, Mas, bisa diputar replaynya kok. Aku sering main Valley 2, guys. Stack Gatot berapa bang? 20 kayaknya ini. 21. Oke. Kalau dia ngekill dapat power overload ya, mana nih ngisi 80%, guys. No, langsung ini loh. 6 mele enggak perlu, cu. Mending tambahin demo. Kecuali kok tadi enggak ambil power overload. Kan selnya cuma 5% toh, 6 mele itu. Yus ulti 10% toh, 65 plus. Ini langsung mabur meneh, cu. Info kangkung, Mas. Wah, kangkung. Pot Gatot. Nah, guys, banyak ya Gatot kaca ya. Yepet nyala meneh, guys. Kalahku lawan anti regen gimana masalahnya. Kang request kartonya medet kabel, wadah. Gak ngono-ngono, Mas. Loh, kayak dapat slot lagi, guys. So 66 nih aku. Gatot gedamnya ini satisfying banget, Mas, asli ke kodok sih. Lompat terus. Blazing back sana. Tenang nih. Ya wis nyo 6. Ramalanmu sesuai, Mas. Langsung blazing back sana kiri yuk. Den gak bang, den 66 ya. Wis ini aja, cocok ya. Lagi Brody 10 kira anak saya main toh. Gak ada yang mau main Brody toh di sini, wong-wong ya. Tak ambil loh, Mas, ke koleksi. Brody stoknya wakil banget ya, anak saya main loh. Wes lah den aku 66 tinggal stok Gatot. Gatot bintang 3 40 stok dun. Main MC Gugu, Mas. Entar lah kalau enggak ada update aku pindah Gugu. Lompat tot. Nah, toh lawan Fanny om miss kabel lah. So kalah, guys, lawan Fanny B3 Gatot tuh. Gak suka nih. Kecuali bintang 3 full stack ya. Mungkin sekali lompatnya tapi pulang dulu deh dia. Yepet. Kangkung kamu, Mas. Lu. Gak lihat lagi serem-serem kacaku tapi gak tahu ya dia 6 BM. So kalah lawan kangkung ini Sontoloyo, guys. Gatel loh. So kalah ini, guys, ceritanya. Aku gak punya anti-regen masalahnya. Case-nya di sini kan aku nggak punya anti-regen, guys. Case-nya di sini kita tuh nggak punya anti-regen. Gatot stake 40 no, bidang 3 kalau 4 hilang gue. Gore 11, Mas, serah tertarik tau ndak? Ini jadi kok buku. 663 power overload Gatot. Wah, udah tinggal Gatot B3 aja aku, Mas. Dadu nih aku. Ya toh, aku nyimpan mirror buat Gatot ya. Kurang 2 kurang 3 lagi Gatot berarti. Ini Gatot B3 walaupun enggak ada anti-regen sekali lompat tuh hilang, cuy. Musuhnya ya toh, case kan case-nya Gatotku B2 ini. Hitungannya damage-nya rung satisfying B3 loh. Tapi nek sampai kalah lawan B2 mending kamu pencet pengaturan aja, Mas, ya toh. Ya misal lah kalau B2 aja kalah kamu, Mas. Nah, kalah 2 kali gentong, Mas, ya. Gitu. Loh, Gatotku kurang 2. Nah, kurang 1. Ini dapat mirror dun. Ya toh. Taruh kunci stangur, Mas, kasih depan muka Alucard, guys.
Alucard lompat udah kukul stang tuh Gord. Alu B1 aja deh guys. Ya kecuali Gordnya B3 ya. Minimal alu B2 punya Winter kalau enggak apa bisa lompat. Oleng tuh pasti. Yo mas, selamat pagi guys yang baru join di YouTube. Jangan lupa dibantu like ya mas yo. Kelar tuh klik absen yang ditok-tok sapi tap-tap tipis ya guys ya. Syukur-syukur di subscribe, di follow ya kan. Thank you guys, semoga sehat selalu dan mendapatkan rezekinya guys ya. Dapat mirror kah? Blowing gun mas. Anti regen aja dah, kelar kamu. Kelar kamu kalau aku udah pegang anti regen tuh udah dun dong ora. Dang ding dun. Ganteng deh olin lah. Kita pulangkan cepat ke kangkung lah ya nyoh. Roll sendiri lah. Lagi Luna gak mau B3 toh. Ya duitnya entek toh tun. Harusnya di reset ya. Yaudah lah gatut dulu B3 dah ya. Kelar itu Lunok lah no. Om telolet om ya. Anti regen tadi di siapa guys? Iritel. Banteng aja. Tak kasih banteng ya. Aman ya. Ngalah hyper mia. Por bang weh. Por dia nyala B aku pulang toh. Ngawur. Oh oh. Nah Lunok B3 mas. Tot lompat tot. Dem, malah. Lah kok hilang? Gatot 6 astro, imo full stack plus elementalis guys gila. Lah kok hilang? Kangkung walah.